Dan di depan sana itu adalah tebing Tenjo Ayu ya, yang sekarang ini terus dikebut dan melewati jembatan di depan sana, nantinya akan keluar di terminal Benda ya. Terlihat gundukan tanah ataupun tebing di lokasi ini sudah mulai dikeruk ya. Adalah area MNC Lido ya, agrowisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo yang selalu membawakan berita dan informasi seputar perkembangan Tol Becimi khususnya di tahap 2 ini. Dan di depan sana itu adalah tebing Tenjo Ayu ya, yang sekarang ini terus dikebut pengerjaannya. Jadi ada dua tebing yang belum tembus ya. Yang pertama di Desa Nangkarang, kemudian di Tenjo Ayu ya. Tebingnya sama persis, tingginya seperti yang di Tenjo Ayu ini ya. Dan nanti setelah dari sini saya akan melihat lagi progres di progres awal ya Tol Becimi Seksi 2 yang berlokasi di Kampung Manggis, Desa Benda, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, tidak jauh juga ya dari lokasi ini. Maka dari itu tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Ini dia progres di Tenjo Ayu ya. Terlihat ya beberapa eskavator dan truk pengangkut tanah di area sekitaran Tenjo Ayu, dan di depan itu adalah JPO untuk warga Kampung Manggis ya. Mantap sekali progres Tol Becimi tahap 2 ini terus dikebut ya pengerjaannya. Kita doakan semoga progresnya berjalan dengan lancar sampai selesai. Para pekerja diberikan kesehatan dan keselamatan ya, agar ruas Tol Becimi tahap 2 ini cepat rampung dan dapat dioperasikan. Oke, kita pindah ke lokasi ataupun angle berikutnya ya. Oke, nantinya jalur dari Tenjo Ayu akan masuk ke jalur ini ya, dan melewati jembatan di depan sana, nantinya akan keluar di terminal Benda ya. Terlihat di sana ada eskavator yang naik ya. Dan ini merupakan tempat penyimpanan material maupun alat berat lainnya. Lokasi ini berada di Kampung Manggis ya, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Oke, kita pindah lagi ke lokasi berikutnya. Oke, dan di depan sana itu adalah jalur pengalihan ya, pengalihan antara ruas Tol Becimi seksi 1 menuju ke seksi 2, sedangkan ini adalah area MNC Lido ya, agrowisata. Mantap sekali, dan ini nantinya akan dibangun studio film yang lumayan besar ya. Dan area ini sangat dekat sekali dengan area proyek Tol Becimi seksi 2 ya. Nah, di atas itu adalah proyek Tol Becimi seksi 2 ya.
Oke, dan sekarang saya sudah berada di area proyek Tol Bocimi Seksi 2 ya. Tepatnya ini di Kampung Manggis, Desa Benda, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. Terlihat aktivitas sudah dimulai ya di area Kampung Manggis ini. Mohon maaf apabila suara tertutup oleh angin ya, karena angin di area ini sangat besar sekali. Ini dia ekskavator dan satu dump truck pengangkut tanah sudah mulai beraktivitas ya. Angin di sini lumayan sangat kencang ya. Oke, nanti kita pindah ke atas sana ya, ke lokasi proyek. Oke, dan ini dia ya pengalian antara Tol Bocimi Seksi 1 menuju Seksi 2. Terlihat gundukan tanah ataupun tebing di lokasi ini sudah mulai dikeruk ya. Dan di depan sana ini adalah jembatan Kampung Manggis, Desa Benda, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi ya. Jadi nanti warga yang masuk ke jalur alternatif itu tidak akan melewati jalur ini ya. Ini merupakan jalur dari MMC, sedangkan nantinya akan melewati jalur ini ya, jembatan yang di atas ini. Oke, kita pindah lagi ya ke lokasi. Oke, dan sekarang kita akan melihat view ataupun angle Tol Bocimi Seksi 1 ya, pengalihan, dan tepat berada di bawah kita ini merupakan pengalihan antara Tol Bocimi Seksi 1 menuju Seksi 2 ya. Oke, kita pindah lagi ke lokasi berikutnya ya. Oke, kita telusuri ya jalur alternatif ini, tapi ini nanti tidak berfungsi ya untuk alternatif benda, melainkan ke jalur yang tadi ya. Dan tepat di depan sana sebelah kanan itu adalah kantor dari PT Waskita Karya ya, pengembang ruas Tol Bocimi tahap 2 ini ya.
Oke, ini dia jalan keluar ya nantinya dari Desa Benda menuju kota ataupun jalan raya ya. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini untuk berita hari ini ya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Tapi channel YouTube Edaru Widodo selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan nantinya jalur dari Desa Benda itu akan keluar dari jalur ini ya, melewati jalur ganda ataupun double track Bogor Sukabumi, dan di depan sana adalah jalan sudah termasuk ke ini ya. Oh, masih di Jalan Sukabumi ya ini Benda. Dan patokan Bogor Sukabumi itu nanti akan di Tugu Gajah Lido ya. Oke. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.